Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi, marilah sama-sama kita mengkaji surat-surat yang terdapat di dalam juz 30 yang sudah kita mulai di beberapa pertemuan yang lalu. Sekarang kita sudah sampai pada surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar ini adalah surat yang terletak setelah surat At-Takwir. Adapun hubungan antara surat Al-Infitar dengan surat At-Takwir, yaitu kedua-duanya menceritakan kepada kita tentang hari kiamat, tentang apa saja yang terjadi pada hari kiamat. Dan di surat Al-Infitar ini merupakan penegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selain bercerita tentang hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala juga menceritakan kepada kita tentang apa saja yang akan didapatkan oleh kita sebagai hamba-hamba Allah, baik yang taat kepadanya ataupun yang tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idhas sama'u fatarat. Dijelaskan oleh Allah, pada hari kiamat itu langit akan terbelah, sebagaimana yang sudah kita ketahui di dalam tafsir ayat-ayat yang lain di surat-surat yang sebelumnya bercerita tentang hari kiamat, bahwa nanti pada hari kiamat itu langit akan terbelah. Kenapa terbelah? Dikatakan di sini dalalatun ala takhribil alam wa fana'id dunya, yaitu menjelaskan kepada kita bahwa alam ini akan hancur, dunia ini akan hancur dan juga akan fana, akan lenyap. Dan diibaratkan bahwa langit ini seperti bangunan. Jadi kalau kita gambarkan langit dan bumi ini layaknya bangunan, dan langit itu ibarat atap, sedangkan bumi ini adalah bangunannya, lantainya, kemudian temboknya dan lain sebagainya. Nah, ketika kita kalau mengibaratkan sebuah bangunan rumah, dan saat kita ingin menghancurkannya, pasti kita akan memulainya dari atapnya. Nah, begitu juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala memulai untuk menghancurkan alam ini, dunia ini, dengan langit terlebih dahulu. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita. Kemudian juga disebutkan kenapa langit itu terbelah. Dikatakan linuzulil malaikah, karena para malaikat itu akan turun pada hari itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idzal kawakibun tatharat. Setelah langit terbelah, maka semua benda-benda langit itu akan berjatuhan, akan saling tabrak satu sama lain. Dan ini adalah gambaran yang sangat menakutkan. Ketika benda-benda langit, baik planet ataupun bintang-bintang, itu saling berbenturan, kemudian berjatuhan di bumi. Bisa kita bayangkan bagaimana hal tersebut sangat mengerikan. Dan ini pasti akan terjadi karena telah dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita bahwa benda-benda langit ini akan berhamburan. Jadi kalau kita bisa bayangkan, kenapa dipakai kata intatharat? Intatharat itu artinya seperti tasbih. Tasbih yang apabila diputus, kemudian biji-biji tasbih itu akan berhamburan. Maka seperti itulah gambaran yang akan terjadi nanti pada hari kiamat kelak. Jadi benda-benda langit itu akan berhamburan, sebagaimana tasbih itu ketika putus, maka biji-biji tasbihnya juga akan berhamburan. Wa idzal biharu fujjirat. Dan ketika lautan itu dikatakan akan menyatu satu sama lain.
Artinya antara sungai, antara lautan, semua perairan yang ada di muka bumi ini akan menjadi satu. Artinya semuanya akan diliputi oleh air. Ini ada tafsiran seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa air itu akan hilang dan berubah dengan api. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini adalah gambaran tentang hari kiamat. Wa idzal quburu bu'thirat. Dan setelah hal-hal yang mengerikan ini terjadi, maka semua kuburan-kuburan yang di dalamnya terdapat mayat-mayat para manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibongkar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah hal itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Maka pada hari itulah semua orang, semua hamba-hamba Allah akan benar-benar yakin dan tahu apa yang telah dijanjikan oleh Allah itu benar-benar terjadi. Nah, di sini dijelaskan kepada kita, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Artinya kita semuanya ketika hidup di dunia ini, kita sudah mendapatkan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an, begitu juga dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tahu bahwa hari itu akan terjadi. Tapi pengetahuan kita tentang hari kiamat itu hanya dalam bentuk umum saja. Bukan secara terperinci pengetahuan kita. Jadi kita semuanya, apalagi umat Nabi Muhammad yang mengikuti Nabi Muhammad dan yang yakin kepada hari akhir, pasti kita tahu tentang hari kiamat. Tapi gambarannya itu secara umum. Adapun ketika pada hari kiamat itu, ketika kita semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan benar-benar tahu dan yakin tentang hal yang apa dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tersebut. Kita akan lihat secara terperinci ternyata yang terjadi seperti ini, bahkan lebih mengerikan dari apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Setelah digambarkan hal-hal yang sangat mengerikan ini yang akan terjadi pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya. Di sini ada dua tafsiran. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Tafsiran yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia ialah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Apa yang membuat kalian tertipu dari Allah Subhanahu wa taala? Apa yang membuat kalian itu tidak mau yakin dan menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ah, ini kalau misalnya kita tafsirkan bahwa manusia di sini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tafsiran yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan insan atau manusia di sini ialah orang yang beriman, akan tetapi dia masuk di dalam lembah kemaksiatan. Dia tidak mau taat kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bertanya kepadanya, "Ma gharraka bi rabbikal karim?" Apa yang membuatmu tertipu di dunia ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan begitu jelas di dalam Al-Qur'an. Rasulullah telah menyampaikan kepadamu tentang apa yang akan terjadi kelak pada hari kiamat, kenapa kamu masih tertipu? Nah, ini adalah sebuah pernyataan dari Allah bahwa orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang beriman tapi masih melakukan maksiat, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka hal ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kelak dia berhadapan dengan Allah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Dijelaskan ke sini, dikatakan, siapa Tuhanmu ini? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Tuhanmu ini ialah yang menciptakanmu. Bukan hanya menciptakanmu, tapi membuat ciptaanmu itu menjadi baik. Bentuk rupamu menjadi baik. Kemudian diluruskan bentukmu. Bentuk rupamu diluruskan, diperbaiki, diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan sudah kita ketahui bahwa tidak ada makhluk yang paling indah melebihi manusia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia itu sebagai makhluk yang paling baik rupanya, paling bagus dari semua makhluk yang ada. Dan ini adalah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat manusia. Dan di dalam riwayat lain disebutkan bahwa karena kenapa manusia itu menjadi makhluk yang paling indah rupanya, dikatakan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk. Maka sebaik-baik makhluk itu harus berasal dari sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, diperbagus rupa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang membuat kita tertipu di dunia ini? Kenapa kita tidak mau dengar Allah? Kenapa kita tidak mau yakin dengan seyakin-yakinnya kepada Allah dan Rasul-Nya? Tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Ini pertanyaan yang bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Dikatakan di sini fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Artinya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memilih tempat dirimu, yaitu ruh, karena manusia itu intinya adalah ruh. Adapun jasad yang kita miliki ini hanyalah tempat ruh kita. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan kita dalam bentuk ruh, Allah berkehendak untuk memilih di mana tempat ruh kita. Jasad apa yang akan kita pakai? Apakah kita menjadi perempuan, apakah kita menjadi laki-laki, apakah kita mukanya cantik ataupun tampan ataupun jelek sekalipun, itu semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kemampuan untuk hal itu. Kita mirip siapa? Mirip ayah kita, mirip ibu kita, itu semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini yang harus kita yakin dari Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan kita adalah makhluk yang paling baik rupanya dari sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan untuk kita untuk selalu berusaha yakin dan bertambah yakin kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita termasuk orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.